itu saya berterima kasih banyak, terutama kepada para dokter dan perawat yang telah merawat saya dengan begitu ikhlas. Mudah-mudahan jadi amal baik buat semua. Kemudian juga saya berpesan kepada masyarakat Aceh khususnya supaya masing-masing menjaga diri dan mengikuti arahan-arahan kepada pemerintah kita demi keselamatan kita semua dan juga keluarga kita.